Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gak terasa ya? Gak berasa banget. Sebelum kita ngobrol tentang apa hari ini, jangan lupa subscribe dulu, like and comment. Oke. Nyalain ini lonceng ya, bell, lonceng, alarm, semua vibrate, semua nyalain ya. Oke. Oke, hari ini sebenarnya tepat Kayla itu graduation. Dan sebenarnya memang dari kemarin-kemarin tuh Momis di sekolahnya dia tuh udah ngerencanain acara farewell gitu, perpisahan. Udah dari awal-awal tahun tuh pas Kayla udah masuk grade 6, mereka tuh udah bikin pembentukan panitia ceritanya untuk mereka nanti. Rencana tuh banyak banget tuh, udah mateng banget. Tapi ya mau gak mau, karena sekarang kita ada pandemi dan mereka pun juga the first grade, mereka ini adalah virtual study gitu ya. Mereka semuanya adalah virtual journey. Nah, that's why kita pun berpikiran bahwa kalau anak-anak kasih farewell party ataupun acara graduation gitu, kok kayaknya gak ada bekas-bekas apapun gitu. Nah, itulah kenapa akhirnya kesepakatan kita mau bikin virtual graduation. Gak terasa ya, dulu kita anak kecil gitu ya, kemudian kita nikah, sekarang kita punya anak kecil yang udah mau dewasa ya. Remaja dulu dong. Remaja Bapak. Dulu. Belum, kayaknya belum lama ya kita inget Kayla ini ya. Kayla lahir gitu ya. Benar. 2008 lahir. Terus kayak itu time flew so. Time flew by so fast. Belum belajar. Time flew so fast. Lepadun, lizadur. Mimi ini. Biar sosok. Bahasa Latin, woy, bahasa Latin. Kan anaknya jago bahasa Inggris. Ini sama jago bahasa Latin. Jadi kita harus jago juga. Saya belum pesan tuh, saya kuat tua mor gitu. Itu dia. Jadi kalau inget Kayla itu kan cepet banget gitu. Berarti sekarang umurnya adalah 12 tahun. Kayaknya cepet banget ya waktu ya. Aku kalau inget Kayla lahir, jadi kenapa harus buka kacamata sih kok sendiri? Kayla lahir itu, ya Allah, pertama kali punya anak cewek. Sampai sekarang masih satu-satunya, Masya Allah. Masih ingetin dia waktu, apa? Waktu dia lahir ya, gitu sih. Masih ada videonya, aku juga masih punya tuh. Dia terus lahir, aduh, pipi senang banget ya punya anak cewek. Dan dia tuh sebenarnya anak yang semua tuh terbilang cepet banget prosesnya. Jadi dari dia jalan, dia paling cepet umur 1 tahun, pas dia umur benar-benar ulang tahun tuh dia bisa jalan. Sedangkan kalau saudara-saudaranya tuh kayak masih 1 tahun lebih baru bisa jalan. Terus dia tuh juga ngomongnya juga cepet banget. Jadi dia tuh terbilang bayi yang ngomongnya tuh udah cas-cus banget dan gak ada cadel-cadelnya sama sekali. Artikulasinya tuh jelas banget. Jadi dia tuh emang benar-benar cepet. Terus waktu kita udah mulai syuting-syuting bareng sama anak-anak gitu ya, dia pun juga selalu jadi peran utama kebanyakan. Peran utama kebanyakan. Jadi kalau iklan keluarga dia peran utamanya. Waduh. Iya. Terus sendinya juga kuat banget kali ya. Orangnya nyanyi banget gitu. Dia suaranya bagus kayak miminya. Makanya kemarin pas Bibi bikin animasi Rico, dia langsung dipilih jadi Kak Ulan. Gue sayang banget sama dia. Kan kalau kamu sayang dia, berarti kamu juga sayang sama aku. Bisa orangnya manja banget, Bibi. Apalagi pas jalan-jalan ya. Jalan-jalan, manja banget. Dia tuh punya kayak punya suara khas gitu yang bikin ngangenin dan manja-manja gimana. Orang. Nah ini dia nih orangnya. Guys, ini graduation kenapa bapaknya nangis-nangis? Apalagi waktu pertama kali jadi remaja ya. Ada yang baper banget. Tapi gimana perjalanan kamu sampai sekarang? Kamu udah mau SMP loh. Iya. Udah makin besar kan ini juga tuh. Vivinya ngesel gitu. Iya. Sedih tapi. Aduh. Vivinya baper kalau udah main ini pacar pertamanya Pipi ini. Pertama kali Pipi punya anak cewek yang manja banget lagi sama Pipi. Kalau pulang melu, sekarang sih udah lupa. Ngapain? Dulu kalau Pipi pulang gini. Oh kan itu waktu itu nyari Pipi. Jilat Pipinya kecil. Ini Pipi dijilbabin. Mau lihat Pipi dijilbabin? Ini dia. Ini Kak Uti.
Nah, jadi hari ini kita mau graduation sama teman-temannya. Karena ternyata di angkatannya Kayla itu banyak juga yang keluar dari sekolahnya. Jadi ya lumayan berasa banget buat mereka untuk kayak saling duh gimana ya gitu ya. Nah, jadi hari ini dan mereka tuh seru banget. Jadi ada paket gitu. Terus mana ini, Kak? Nah, terus mana ini? Ada dapat botol. Jadi mereka ada ini nih, Kayla Collection 2020. Tuh. Terus itu? Ini juga dapat botol tumbler. Kan itu botolnya. Ini tumblernya juga keren banget. Ini buat Mimi pakai. Namanya Kayla loh. Keren. Keren banget. Iya. Terus kayak ini tuh, itu kayu. Plus ini mereka juga ada nanti dibukanya ya, nanti ya. Do not open until 5th of July hari ini. Kita akan lihat ini adalah polling dari teman-teman Kids Choice Award. Kids Choice Award. Ya udah. Nah, tadi sebelum masuk acara, Kayla dong. Jadi anak Pipi Mimi gimana rasanya? Pipi Mimi tuh gimana? Rasanya ya enggak bisa milih sih. Bukan gitu. Ya beruntung lah. Kita ke paling seru pas ke mana sih, Dek? Ke Pipi masih ingat waktu surprise kamu ingat enggak sih di rumah sakit? Oh, itu. Terus pas apa lagi? Elsa sama Dede Elsa. Ya? DBD kena DBD. Kena DBD. Iya, terus dia pas yang Elsa ya kan? Elsa. Terus Kayla itu dari kecil tuh enggak pernah takut sama jarum. Maksudnya gini, dia mau pakai jarum ya udah sakit-sakit tapi orangnya kayak tegar gitu. Nah pas yang dia sakit DBD itulah yang kayaknya tuh terenyuh banget, kasian karena dia tuh harus tiap hari kan cek darah dan sampai akhirnya dia sampai benar-benar aku udah nggak mau lagi di situ, sedih banget ya sih, sampai dia bengkak karena harus diperiksa terus darahnya. Ya udah kalau gitu kita langsung aja yuk. Ayo, udah pada siap? Are you ready? Tekan ya. Karena dia bakal ada speech. Ada speech, kemudian ada nyanyi, main piano, banyak deh. Terus buka dia, teman-temannya menganggap dia sebagai apa sih di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang di acara Grade 6 2020 Virtual Farewell. Yeay, boleh kita berikan tepuk tangan di rumah kita masing-masing. Pertama-tama kami ingin mengucapkan selamat untuk kalian semua yang telah berhasil lulus dari grade 6 dan sekarang sudah resmi menjadi anak SMP, jadi anak grade 7. Congratulations. Tentunya ini sebuah pencapaian yang harus dirayakan. Namun sayang sekali karena kondisi pandemi kalian belum bisa merasakan wisuda secara langsung dan bahkan acara farewell yang sudah kita siapkan pun harus batal. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi rasa syukur kita ya. Go! Time flew by so fast, and I learned and grew up with you guys, and aku happy banget sih kenal kalian dan belajar bareng kalian, dan semoga pertemanan kita nggak sampai sini. Dan walaupun udah pindah-pindah, yang beberapa orang udah pindah-pindah, semoga kita masih stay in touch. Dan our journey is still going, tetap semangat ya. Dan semoga kita semakin giat belajar dan ya less drama dan fighting. Oke, ya that's it. Kids Choice Awards dan sebagainya. Oke, 3, 2, 1. Most likely to be a superstar. Mark, ternyata anymore.
Kayla dan officially udah SMP. Aduh, cewekku udah SMP tahun lalu sedih. Cewekku ini udah mulai jadi remaja, sekarang udah SMP. Makin deket masa-masa bibi kehilangan Kayla. Iya dong. Itu kamu udah SMA, habis udah SMA, kamu kuliah, terus kamu nikah. Bibi kehilangan Kayla deh. Mereka berdua aja lah guys. Iya dong. Kita kan pasti pisah. Kalau nggak pisah kamu nikah, pisah Pipi meninggal. Nggak langsung ngurusan Pipi dirinya. Dah, yang penting kita kasih doa yang terbaik untuk Kayla. Karena Kayla udah masuk SMP. Mudah-mudahan Kayla semakin pintar lagi sekolahnya, makin mengejar cita-citanya, makin jadi anak yang cool. Tapi coolnya bukan cuma buat dunia aja, tapi sampai akhirat nanti. Jangan lupa ibadahnya yang paling penting. Ya, jadi anak soleha, gimana nanti buat doain ini. Terus kita masih ingat ya Kayla di zaman dulu yang apa namanya? Hidup happy. Jangan, kalau sekarang gak usah. Seru gak naik keretanya? Seru. Oh my god. Ya udah, pokoknya Kakak Kayla tetap semangat perjuangan kamu dan perjalanan masih panjang. Jadi jangan pernah lelah untuk mencoba sesuatu yang lebih baik dan menantang. Tapi semuanya adalah positive side ya. Yang mencoba-coba sesuatu yang udah menuju ke kebaikan, karena teman itu pasti banyak di luar sana. Tapi kalau kamu baik, kamu akan ketemu sama orang-orang baik juga. Kalau ada yang ngajakin bandel atau gimana, ingat Pipi ya. Pipi pasti sedih banget kalau kamu ada yang ngajakin bandel. Ini edisi Pipinya bumper. Ya udah kalau gitu. Makasih ya teman-teman, doain juga ya supaya kita jadi anak yang soleha, anak yang pintar, yang bisa mencapai cita-citanya sendiri. Amin. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.